situ aneh deh pokoknya, cuma uniknya dia ada di tengah pemukiman warga. Udah beberapa kali mau ditebang, akhirnya gak runtuh juga, soalnya takut nimpa rumah warga kan. Terus ternyata di suatu sore yang gerimis, tiba-tiba dia runtuh. Terus artinya alam tetap ikut campur tentang urusan kita sehari-hari. Dan kita mungkin bisa ngitung kali ya, pohon besar di Depok udah tinggal berapa gitu. Masih banyak sih kayaknya. Ini judulnya Raja Rimba di Tengah Kota. Selamat menikmati.
enggak.